Halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Balik lagi di YouTube channel ya, Under Mayu. Nah teman-teman, di video kali ini ya, jadi suamiku semalam itu pulang secara tiba-tiba teman-teman. Aku nggak tahu sama sekali. Jadi sekarang aku mau, sekarang waktunya makan siang dan aku mau masakin seafood. Tadi aku beli seafood kayak gini. Ini murah banget kebetulan. Seafood tuh. Aku bikin saus Padang, nggak tahu saus apa deh, seadanya aja ya teman-teman, karena aku nggak punya saus Indonesia seadanya ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman bahannya sangat sederhana ya, bawang bombay, bawang putih, bawang daun, sama apa ini, cabai sedikit aja soalnya suamiku nggak mau pedes sama ini seafoodnya. Ini aku rebus brokoli sama wortel ya, untuk dimasukin ke itu seafoodnya, karena kalau misalkan kan aku goreng seafoodnya tuh sebentar, jadinya tuh takutnya ini nggak mateng. Mami kasih oil ya, ya, ya. Masukin bawang bombay ya. Hai teman-teman ya, aku goreng yang bawang bombay ya. Hai teman-teman, aku di sini ya. Hari ini aku goreng. Aku cinta tete. Bawang putih, cabai sedikit, bawang daun. Masukin seafoodnya ya, ini seafoodnya teman-teman, ini seafoodnya tuh ada scallop, udang, kerang, kayak gitu lah teman-teman. Kita masukin kaldu ayam ya teman-teman. Cau cinta, masak apa? Masak seafood. Abis kita masukin saus tiram, kita masukin saus cabai. Banget lagi cap ini tuh asam manis gitu loh teman-teman. Kita masukin ini sedikit. Kasih kecap manis sedikit aja. Kita kasih garam sedikit teman-teman. Kita masukin sayurannya ya. Aduk-aduk. Kita masukin telur ya teman-teman. Aku suka pakai telur supaya ada serat-serat gitu.
Saya try. Pucu-pucu sayang. Apa? Enak enggak? Enak enggak? Fantastik. Mm-hmm. Oh ya. Enak. Ini dia. Oh. Tapi this is everything. Ya, makan together. Ya, ini nasi. Temos mambo. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Cepat. Jadi Sophie rebus ya teman-teman, rebus seafood tapi aku kasih sup ya. Ayo, sayang mamanya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Duduk di lantai. Enggak apa-apa. Ayo, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak. Jadi suamiku itu terakhir makan seafood itu di itu ya, di Indonesia. Di Cikarang. Di Cikarang, my best restaurant. Seafood di Cikarang. Doa. Apa? Doa dulu. Allahumma barik. Amin. Enak banget. Enggak? Ya. Oh ya. Oh, sedih banget. Entar dulu. Enak banget, teman-teman. Ya, tapi spesies. Skalopnya kenyal-kenyal. Makannya di bawah dong, Ki. Kenapa? Aku di bawah, kamu di atas. Aku orang makan di sofa. Di sini saya, aman. Benar-benar enak banget. Enak banget teman-teman. Biasanya seafood ini tuh mahal banget ya teman-teman. Enak nggak sih? Enak tapi spicy. Sedikit spicy. Enak sayang kok. Enak. Spice bar. For me no spice nanti. Terus pingin abang main mulut saya.
pedes itu menurut aku nggak pedes banget, nggak ada rasa pedes sama sekali. Menurut dia pedes banget ya. Nggak pedes banget pun menurut kamu jadi lebih baik. Saya ngomong bahasa Indonesia. Kamu tidak mengerti pedas bokong di toilet. Tidak enak. Kopi? Berapa liter? Kopi? Hah? Enak banget. Aku nambah lagi, teman-teman. Makan ayam sofinko. Ya puyuh. Aku nambah lagi, teman-teman. Enak sayangku. Jangan lupa subscribe, share, like, comment, and share. Bye bye. Sofi bicara. Bye bye. Full menu cumi-cumi. Nah, cumi-cumi sekali.